7 perkara yang membezakan minda kaya dengan minda miskin. Assalamualaikum, sekolah kami dengan link di bawah demi perubahan. Harapan saya share video ini dan join saya di Telegram Ustaz Zul.id. Terima kasih. Kita bukan bicara tentang kaya atau miskin, tetapi kita bicara tentang mindset atau minda kaya dan miskin. Ada 7 perkara yang membezakan kedua-duanya. Pertama, minda kaya sangat komitmen untuk menjadi kaya. Minda miskin hanya berharap untuk menjadi kaya, namun tidak ada usaha ke arah itu. Abdurrahman bin Auf sangat komitmen dengan usahanya. Walaupun bermula dengan modal yang sedikit, komitmennya membina perniagaan membuktikan mindanya kaya. Kedua, minda kaya fokus kepada peluang, sedangkan minda miskin fokus kepada halangan. Peluang akan datang kepada seseorang itu sama ada dia berminda kaya atau miskin. Namun orang yang mindanya miskin nampak peluang sebagai masalah, tetapi tidak bagi orang yang kaya mindanya. Ketiga, minda kaya sanggup bertindak walaupun berhadapan dengan ketakutan. Minda miskin membiarkan ketakutan menghentikan usaha mereka. Keempat, minda kaya fokus kepada apa yang mereka mahu, sedangkan minda miskin fokus kepada benda yang mereka tidak mahu. Kelima, minda kaya bersikap mencari penyelesaian masalah. Minda miskin lari dari masalah yang mendatang. Masalah sebenarnya adalah peluang, kerana kejayaan berada dalam masalah. Keenam, minda kaya nampak duit adalah punca kebaikan, sedangkan minda miskin nampak duit adalah punca kejahatan. Sang miskin minda selalu meratib duit adalah punca kejahatan. Orang kaya jahat, duit boleh membawa seseorang kepada neraka. Tetapi tidak bagi berminda kaya, mereka nampak duit adalah peluang ke syurga. Ketujuh, minda kaya tidak merungut terhadap masalah yang dihadapi, sedangkan minda miskin selalu merasakan masalah adalah bala dan malapetaka. Jika datang masalah dan nampak itu musibah, tanda jiwa dan mindanya miskin. Minda kaya selalu berani berhadapan dengan masalah. Seluruh perbincangan berkenaan minda kaya dan miskin ini telah dirangkum oleh Rasulullah dalam satu hadis. Sabda Nabi, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan bukanlah banyak harta, tetapi kekayaan adalah kaya jiwa dan minda. Hadis Sahih Al-Bukhari. Hadis ini betul-betul memberikan gambaran bahawa minda yang kaya adalah perkara paling utama sebelum mencapai sesuatu kejayaan. Ayuh transformasikan diri kita untuk menjadi manusia yang kaya mindanya, untuk terus kuat demi perubahan. Assalamualaikum.